Kita ambil yang ni. Tak eh. Ah, pitirah ni yang besar guys. Tak sedap kan abang? Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching Asosoti TV guys. Okay, macam kat depan korang ni, kita ada tiram guys. Ada 10 keping tiram. Okay, saya dah lama dah beli tapi baru sempat buat video. Wow, tengok guys tiram ni. Okay, jadi tiram ni kita akan makan dengan sambal. Sebab dia ada macam kalau kat kedai dia ada macam tabasco ke apa dah kita panggil. Ada alat-alat tu macam lemon lah. Tapi saya lupa guys nak beli apa, nanti baik ada sambal. Jadi sebelum korang tengok saya makan tiram ni, korang please sangat-sangat saya nak minta korang like video saya dan komen guys. Kat luar sana ribut lah, takut lah. Okay, jangan lupa like, komen. Kalau boleh share guys, komen je apa-apa, titik pun titik lah. Okay, tanpa membuang masa, marilah kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban amin. Guys, tiram guys. Sejujurnya saya kalau tiram saya jarang makan dan kurang gemar guys. Saya biasa makan kerang. Tapi tiram ni yang besar guys. Bau dia tak okey. Betul. Saya cakap ni bau dia tak okey guys. Tak apa. Untuk korang apa saja saya sanggup makan. Tak sedap guys. Bau dia memang tak sedap. Mari kita rasa sos eh. Sos pula dah. Sambal eh. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Lemon tak ada. Aduh, habis lemon. Okay guys, suapan pertama untuk korang. Kalau saya mutah, saya betul-betul minta maaf. Okay, bismillah. Guys, tadi sebelum saya letak sambal, rasa bau dia teruk guys. Nak cakap pun teruk bau dia. Tapi bila makan dengan sambal, wuih, sedap kot. Next, kita ambil yang ni. Wow, sedap eh. Bau dia tanpa sambal tidak menyenangkan guys. Okay, mari kita rasa yang ni pula. Yang kedua. Okay, taruh sambal sikit. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sedap guys. Dia kan eh, saya tak boleh bau dia tanpa sambal. Tapi bila ada sambal saya boleh makan. Kalau bau dia nak mutah guys. Tapi sedap. Sedap guys. Tunggu. Saya memang penggemar kerang. Tapi tiram ni jarang makan dan bau dia tak sedap. Tapi bila makan dengan sambal sedap. Tak sedap kan bau. Tapi bila letak sambal, kalau ada lemon apa, tabasco. Tabasco kita panggil. Lupa dah. Orang lagi sedap saya rasa. Macam saya makan di NHL tepung hari tu. Sedap guys. Dia punya sos dia. Jatuh dulu. Ambil tangan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, sekarang kita ambil yang besar sekali. Boleh dikatakan besar sekali lah ni. Okay, letak sambal. Bismillahirrahmanirrahim. Weh, sedap kok. Yang ni besar lagi punya guys. Tengok orang makan yang tak rebus tu, itu. Ada yang viral kat TikTok yang tak rebus tu. Tapi letak lemon, letak sos dia. Nampak sedap guys. Tapi kalau tak letak sos saya rasa mutah tu rasanya. Okay, tengok. Okay, kita letak sambal. Bismillah.
Weh, sedap. Letak sos baru sedap. Okay, ni yang ke berapa dah? Ke 6 kot. Okay. Oh, jatuh. Okay, kita letak kat sini. Oh, terlampau banyak ke? Mari kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Weh. Okay, seterusnya guys. Letak sikit sos. Sambal masuk saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Lambat lagi kena habis ni. Rasa dia yang suka kerak, yang suka tiram, aku pun suka, tapi saya kurang sikit. Berapa lagi? Dua lagi ke? Bismillahirrahmanirrahim. Ni kalau cabar saya makan mentah-mentah ni, muntah dulu ni guys. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Dia sedap guys. Tapi kalau tak bubuh sambal, saya rasa tak boleh makan saja. Ada sambal baru sedap. Dia punya isi protein sedap. Letak dulu. Wow. Mungkin saya silap cara agaknya masuk. Sebab saya makan kat NA, dia tak bau sangat guys. Mungkin dia ada cara masuk dia. NA je tepung saya makan. Sedap guys. Ada juga set menu dia macam ni. Tapi saya ambil yang set nasi goreng yang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Oh, satu lagi. Lah. Alak-alak, last lah yang ni. Next, kita punya last bite untuk tiram. Tiram. Tiram, betul lah tiram. Oyster eh. Bismillah. Okay, disebabkan saya minat kerang, saya memang makan kerang. Tapi tiram ni jarang guys, sebab dia terlampau besar, rasa dia pun terlampau kuat. Jadi sebab tu lah yang jadi sulit. Lepas tu bau dia tajam guys. Maaf yang tengok konten saya ni tak selera makan ke. Maaf. Alah saya kot makan tirang buat sendiri. Kalau orang lain buat saya suka. Macam NA, dia punya tirang tu bersih kan. Macam saya ni kenapa gini guys. Kenapa gini guys. Saya makan tirang yang NA bersih je. Okay, terima kasih yang tengok video ni sampai habis. Jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih yang support saya selama ni. Bye.